Kawanku, selamat datang di Pusat Karya. Siang hari ini kita berada di hutan kawasan Dasun ya. Nah, kita tadi dapat ini kawan. Nah, akan saya bakar ya. Karena saya dapat entung kawan. Entung dan entung gedang. Nah, kita carikan sunduk dulu kawanku. Kita carikan sunduk dulu. Nah, pakai sunduk kawanku untuk membakar entung gedang. Nah, langsung saja entung gedangnya kita bakar dulu kawanku. Nah, kita bakar entung gedangnya kawanku. Seperti ini kawan, yang namanya entung gedang ya. Banyak yang belum tahu entung gedang itu seperti apa. Nah, seperti ini kawanku. Entung gedang itu tadi saya dapat di perjalanan ya, waktu kita mau ke sini. Terus kita ambil kawan. Enggak kita urus ya, apinya mati kawanku. Kita bakar entung gedang. Bulek, bulek kawan, kita tidak mencari bulek ya. Apa bahasanya bulek itu kawan? Asap itu kawan. Wong Jawa iki bahasane ya ngene iki kawan. Bulek. Asap bulek. Nah, kalau ini ulat kawan, ulat entung gedang. Tetapi kalau yang ini sudah entungnya sama saja kawan. Entung maupun ulate wis padha ae. Padha enake. Nah, kalau yang ini entung enggak apa? Ulate, kalau yang ini entung gedangnya. Nah, ini awalnya sama seperti ini kawan. Jadi sama ya, awalnya juga ulat, terus menjadi entung kepompong, menjadi kepompong kawan, entung. Iya benar. Cukup dengan apa kawanku, dengan daunnya yang kering ini saja sudah mateng ya. Cukup dengan daunnya ini wis mateng kawan, wong barangnya cuman segitu kok. Ih, meledas kawan. Ih, bedodong ya. Hampir masak. Apinya enggak perlu besar-besar kawan ya. Untuk entung gedang cukup apinya begini saja. Kita tambahi ya. Kita tambahi lagi kawanku supaya benar-benar masak ya entung gedangnya, benar-benar mateng. Entung gedang dan ulat gedang. kita pindah dari sini kawan. Asap ya. Karena ada asap kita harus pindah. Wah, mudah kalau bakar-bakar kawan ya. Ada ini apa? Daun pinus ini. Mudah kebakar ya daun pinus itu. Kita bolak-balik kawanku. Entongnya, ini ulatnya. Nah, biar matang. Kita bolak-balik. Nah, kalau entongnya sudah matang. Hampir ya, hampir matang, biar benar-benar matang kawanku. Wah, mantul kawan. Benar-benar mantul ya. Untuk ulat gedang dan entung gedang. Wah.
Wah, dengan api yang kecil kawan, biar mantul ya. Coba kita hium. Biar benar-benar mantul kawanku. Ini ya. Lagi tok iki. Untung gedangnya kok lagi tok indi lagi. Nah. Biar benar mantul kawan. Oh ini ya kawanku. Gitu. Oh kok di sini? Oh ternyata di sini kawan. Bela matanya yang enggak ketok kawanku. Ternyata ngene kawanku, ternyata entungnya ada di sini ya. Biar mateng kawanku. Biar benar-benar rasanya ini mantul kawan, entung gedang itu mantul juga ya. Nah, kalau ini tadi masih ulat ya, masih ulatnya. Tapi sama wong ini asalnya dari ini oh kawan, yang entung ini. Sama saja. Nah, coba kita angkat. Nah, ini. Nah, ini kawan dulu. Entungnya biar dingin dulu ya. Entungnya biar dingin dulu kawanku. Gini biar mateng betul kawan. Untuk ulatnya ini. Nah. Kalau ini sih enak entungnya ini. Nah, langsung kita capluk saja kawan. Untuk entungnya ya. HP-nya tak balik ya kawan. Nanti saya sebentar kawan dulu. HP-nya tak balik. Oke. Nanti saya bohong. Rasanya seperti masih enak ini kawan, ketimbang entung juar ya. Masih enak entung gedang. Jadi rasanya gurih kawan. Timbang entung gedang, masih entung gedang kan ada langu-langunya. Kalau ini enggak ya. Mantul kawanku. Oke kawan, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Oh ya, yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kawanku yang sudah subscribe. Sampai berjumpa lagi. Salam kompak, salam persahabatan. Terima kasih.